Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana pisau Moraknif setelah pemakaian hampir 6 bulan lebih kondisinya seperti ini. Ini sudah tampak sangat berkarat karena pisau ini terbuat dari karbon steel dan itu gampang sekali berkarat karena reaksi dari air dan oksigen sehingga membuat reaksi oksida atau iron oxide. Sebaiknya untuk perawatannya ketika kalian selesai menggunakannya sebaiknya dibersihkan menggunakan minyak kelapa atau minyak goreng gitu ya, agar mengurangi reaksi terhadap karbon steelnya. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara membersihkan karat-karat menggunakan bahan-bahan yang natural dan tentunya mudah sekali didapat di sekitar kita. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Iya, jadi di sini saya sudah menyiapkan air dan wadah. Ini air bersih ya, air minum. Kemudian di sini ada ekstrak sabut kelapa muda. Kemudian di sini ada asam sitrun. Kemudian di sini saya juga menyiapkan oksalit asid. Asam sitrun dan oksalit asid ini berfungsi untuk mengangkat kerak pada permukaan bilah pisau Moraknif ini. Sementara untuk ekstrak sabut kelapa ini saya gunakan untuk menetralkan asam yang ada pada bilah pisau ini. Oke, langsung saja ke caranya. Ini kita masukkan air, kemudian masukkan sitrun, kemudian masukkan asam oksalitnya. Oke, sekarang kita siapkan sikat bekas lalu diaduk. Ya, kalau sudah larut selanjutnya kita kuaskan secara perlahan di permukaan pisau ini. Ya, kita lihat di sini karatnya pelan-pelan mulai hilang. Oke, kita lihat sejenak karena azan, sembari menunggu proses pengangkatan karatnya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pengangkatan karatnya. Kemudian kita bilas dulu.
Oke, selanjutnya saya masukkan ekstrak kelapa, sabut kelapa yang tadi, langsung disiram ke permukaan. Ini tidak akan mudah berkarat. Saya sudah coba pada pisau yang lain, atau mungkin caranya di seperti ini. Dan saya akan mengulangi proses ini lagi, mungkin sekitar 1 jam kemudian. Oke, kita lihat apakah karatnya masih muncul atau tidak setelah proses ini. Ditunggu 1 jam kemudian. Ya, jadi ini setelah 1 jam kita tunggu, ternyata memang karat tidak muncul lagi. Coba di zoom. Coba diperhatikan. Karat sudah tidak muncul setelah pembersihan. Oke ya, cukup videonya sampai di sini. Selanjutnya ini kita simpan seperti itu. Mungkin untuk beberapa hari ke depan saya akan menunjukkan apakah cara ini cukup ampuh dalam membersihkan karat dan mencegah karat tersebut untuk balik lagi, atau mencegah proses pembentukan karat baru. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat. Salam Lestari.